Jawa Toto. Sepasa analis gaji Indo Belanda, anak seorang nyai, bikin jauh hati pada analis. Perasaan yang buatnya mengalami pergulasan batin tak bersudahan. Bapak Mika yang baru saja diangkat jadi bupati tak pernah setuju Mika dekat dengan keluarganya. Ceritaan pertama kok ya, Pak? Nampak. Ini fokus. Iya, benar. Benar. Foto asli. Semua foto. Foto. Wow. Iya. Ini jadi kasih orang foto. Yang motor ini. Liman Fong. Sopo komunitas tengah masyarakat di Sumbukja atau melibatkan gaya opo dan sebagainya. Pengennya mulai apa ya? Buka wawasan-wawasan yang semacam itu. Karena apa menelan daerah kan paradigma karya itu akan mesti yo akeh orientasi nang pasar. Bentuk suksesnya adalah saat karyanya mereka laku. Makanya imajinasi-imajinasinya akan seperti itu. Tuntutan nang daerah itu akan selalu aku gak duwe galeri nang kene. Aku gak duwe apa gaono pembeline dan sebagainya. Pola-pola seperti itu dilakukan nang daerah isoe sangat gak tepat ngono. Malah bentuk-bentuk lain sing kudune ditawarkan untuk dilakukan di sana, tangga ruang alternatif untuk kerjasama nang bentuk opo dan sebagainya. Satu wis dipahami bahwasanya seni adalah sebuah metode sing iso dilakukan. Ya kaya to lek tulung aku ngono Pak Mul ngono sing kegiatan ambek desone terus dene iso stand out ngono karena apa sing dilakukan tepat ngono. Kan menarik tapi wawasan, maksudnya wawasan yang seperti itu masih sangat minim dimiliki teman-teman. Makanya awak dewe coba, paradigmanya dibahasnya Siti, ya apa pola karyanya, ojo kontemplatif mana, ojo cuma dekem nang kamar terus kan ngelukis, tapi coba metuwa ngobrol lebih sopo, apa yang ditemukno terus kita realisasikan karya. Ngobrolnya kan sama Mas Denny. Memang mungkin ada beberapa teman yang masih waktu itu komunikasi bagus dengan teman-teman seniman di luar Jogja, mamanya. Ya saya dengar mau nih, Bapak, ini katanya Mas Benny komunikasi dengan Pak Nazar, terus berkirim surat atau kemudian selalu apa? Anda bisa baca. Selalu berbicara maunya ini lagi ngomong apa sih Surabaya atau kabar-kabar apa sih yang boleh diobrolin di seputaran ini dulu. Korespondensi. Yo, kalau NASA tuh dekat sekali dengan saya. Dia kalau pameran di sini tidur di rumah. Dia kalau dia pergi gitu dulu kan pakai sikilat gitu saja. Iya. Ya, kita aku lagi ke sini. Bisku masuk sawah. Oh iya. Kalau terima lagi kayak sahabat gitu. Iya. Dia dekat dengan saya dekat. Oh, kemudian dia cerita tidak mau ngajar di apa di Kajai, maksudnya ini waktu itu si Data yang jadi ketua. Oh, menurut kau gimana? Anda kan baca buku NN, surat-surat malam. Itu NN itu Nunung itu. Iya. Nunung itu apa? Muridnya di Bali dulu itu. Yang glasir itu udah dibawa pulang ya, Pak? Yang glasir 3 yang cewek-cewek itu. Oh, udah. 20 tahun lagi. Remetnya aja dah. Itu udah.
Iki memang dadi programe kerjasama apa? Ora, iki lapak iki. Beda Rian iki. Beda iki. Beda. Beda programe. Iki apa jenenge? Lapak bakteri. Lapak bakteri. Oh, iya. Lapak baca bakteri. Iki programe Rian, cuman Rian kae. Wong kampung ngene. Terus undang. Ah, terus kene apa sing iso support yang saya wangi saya. Ya sebenarnya sih juga nggak apa-apa juga ya, ya. Gitu. Tapi harus muncul ini gak, apa seniman-seniman juga yang menggunakan definisi-definisi yang merepresentasikan zamannya lah. Apa sih sekarang ini zaman ini kayak gitu kan? Nah itu loh mas. Nah aku sering banget di diskusi-diskusi itu aku di ruang-ruang diskusi banyak nggak mas? Ruang-ruang diskusi bisa jadi tetap di mana mas? Tetapi memang tidak banyak yang data dan mengapresiasi. Seru loh diskusi-diskusi yang dibikin oleh Pak Hari Prayitno yang dia di kampung dan sebagainya. Itu tuh banyak gitu, kan? Diskusi-diskusi yang diselenggarakan di Jawa atau teman-teman yang terlibat sekali dan sebagainya di asah biologi juga. Akhirnya diskusi ini lebih aku menurut masih tetap ada ya, masih tetap berputar lah pengetahuan masih tetap berputar. Tapi dalam konteks yang lebih besar lagi tentang bagaimana seniman-seniman muda gitu ya, menggunakan kekuatan-kekuatan yang ada lewat media dan menyuarakan generasi mereka sudah banyak menurut banyak itu mas beneran tuh makanya kalau finalnya nggak ada ya memang harus nggak ada lagi gitu. Nggak ada pun nggak apa-apa ya kalau ada pun juga nggak apa-apa juga gitu kan kalau nggak ada juga kita nggak usah khawatir.